Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi di kanal Setia Budi, yaitu kali ini khusus membahas tentang serial Kuiper School. Ya. Membahas tentang langkah-langkah memanfaatkan aplikasi LMS Kuiper School. Ya. Selamat menikmati, jangan lupa like and share, dan selamat menikmati. Oke, berikutnya kita akan mencoba bagaimana cara mengeluarkan akun siswa yang sudah pindah sekolah ataupun lulus. Seperti biasa, kita login, kemudian beranda. Ada dua cara. Cara yang pertama, kita lihat kelas berapa anak tersebut. Misalnya saya ambil dari kelas 1241. Oke. Kemudian setelah itu ambil ini, kita klik siswa, ya. Kita cari namanya. Oke. Misalnya ini. Nah, klik pengaturan, hapus dari kelas. Oke. Cara yang kedua, yaitu setelah kita masuk beranda, kita tidak masuki ke sini, melainkan masuk ke daftar kelas. Daftar kelas kita cari, misalnya kita cari kelas 12 MIPA 1. Ini ada satu anak yang keluar misalnya. Oke, kita lihat detailnya. Oke. Kemudian kita cari nama anak tersebut dengan cara klik siswa. Oke. Arina Putri. Ini kebetulan ada satu anak punya dua akun, maka saya hapus yang tidak terpakai. Ini hapus dari kelas. Hapus, tutup. Sudah selesai, tidak ada nama anak tersebut lagi di sini. Oke. Terima kasih, itu sekilas informasi tentang mengeluarkan akun siswa yang sudah pindah sekolah. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.